Balighu anni walau ayah, sampaikanlah olehmu ilmu walaupun satu ayat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, ada tiga orang yang doanya tidak terhalang atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turadu da'watuhum. Tiga orang doanya yang tidak akan tertolak. Satu, al-imamul adilu. Satu, pemimpin yang adil. Pemimpin di sini bisa pemimpin untuk keluarganya dan yang familiar yaitu pemimpin di kalangan masyarakat. Ketika para pemimpin tersebut bisa memimpin dengan adil, maka ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya akan diterima. Akan tetapi sebaliknya, ketika pemimpin tersebut tidak bisa memimpin dengan seadil-adilnya, maka ketika berdoa kepada Allah, doanya akan tertolak. Oleh sebab itu, para pemimpin, mari kita memimpin dengan seadil-adilnya.